Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya wa ad-din. Wassalallahu wasallama wa baraka ala asyarafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh penonton yang masih setia mengikuti kegiatan kita ataupun kajian rutin kita, yaitu syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu firman Allah Azza wa Jalla yang barangkali sering kita dengar, ya, bahwa Allah Azza wa Jalla itu tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada, ya, yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla dari makhluk-makhluknya ini. Tentu makhluk Allah sangat banyak, ya. Bahkan bisa kita katakan tidak kita ketahuilah jumlahnya. Kalau kita bilang triliunan mungkin bisa lebih, gitu kan. Kalau kita bilang sekian miliar mungkin bisa lebih, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa ini jumlah makhluk Allah Azza wa Jalla. Dari sekian miliar bahkan triliunan makhluk Allah ini, tidak ada satupun yang mirip, yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada, ya, yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla sesuatu apapun. Sesuatu apapun dari segala makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas pada waktu itu, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan penjelasan waktu itu, yaitu wa huwa as-sami'ul basir. Beliau memberikan penjelasan bahwa kata sami' memiliki dua makna, sebagaimana juga al-basir juga memiliki dua makna, ya. Pertama, makna sami' itu dimaknai dengan makna al-mujib. As-sami' artinya yang maha mendengar, maknanya al-mujib, yang menerima, yang mengabulkan, yang menjawab. Makna yang kedua adalah as-sami', makna mendengarkan suara. As-sami'u lis-saud, yaitu zat yang mendengarkan suara. Jadi sami' maknanya ada dua secara umum, ya. Maknanya artinya mengabulkan, ya, menjawab, menerima. Dan ada makna yang kedua, yaitu as-sami' maknanya adalah mendengarkan suara. Ya. Mendengarkan suara, kalau kita jelaskan lagi, dirincikan lagi, ini ada beberapa bagian. Kan tadi kita katakan makna sami' ada dua. Pertama, menerima, menjawab, ya, mengabulkan. Makna yang kedua artinya as-sami'ul lisad, dia mendengarkan suara, zat yang mendengarkan suara. Zat yang mendengarkan suara ini terbagi beberapa macam atau beberapa poin lagi. Satu poinnya adalah sama'un yuradu bihi bayanu umi idrokis sam'illahi ta'ala. Jadi mendengarkan suara itu dimaknai bahwa semua Allah Azza wa Jalla dengar. Semua suara Allah dengar. Maka dikatakan oleh Asy-Syaikh di sini, wa annahuma min sautin illa wa yasma'uhu Allah. Maka tidak ada satu suara pun kecuali suara itu didengarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, makna sama itu yang kita rincikan dari kata kita tadi, yaitu sama artinya mendengarkan suara. Berarti pertama kita maknai tadi bahwa maknanya Allah Azza wa Jalla mendengar semua suara. Yang kedua, sama maksudnya di sini artinya adalah pertolongan dan bantuan. Jadi makna sama di sini bukan hanya sekedar mendengar, tapi juga bisa dimaknai adalah pertolongan dan bantuan. Atsalis, yang ketiga, yaitu rincian daripada mendengarkan suara tadi, maknanya adalah al-wa'id wa tahdid, yaitu ancaman. Ya, al-wa'id artinya ancaman. Jadi makna as-sami' secara umum ada dua, mengabulkan dan mendengarkan suara. Sementara mendengarkan suara ini bisa kita rinci lagi kepada tiga bagian. Tadi artinya pertama adalah bahwasanya Allah mendengar semua suara. Yang kedua maknanya adalah bantuan dan pertolongan. Makna yang ketiga artinya ada di sana ancaman. Ya, ada di sana al-wa'id, yaitu ancaman.
Tentu bagi siapa yang tidak mematuhi, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat contohnya ya, contoh ancaman ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kita singkat saja karena ini murojaah. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka menduga dan mengira anna la nasma'u sirrahum, bahwa kami tidak mendengar rahasia-rahasia mereka, wa najwahum, dan bisikan-bisikan mereka, bala wa rusuluna, bahkan utusan kami di hadapan mereka, yaktubun, mereka ini semuanya menulis. Ini ancaman bahwa siapa yang berkonspirasi ya, siapa yang ingin bersepakat untuk melakukan sebuah kejahatan, pengkhianatan kah itu, kejahatan kah itu, tipu daya, muslihat dan lainnya, semuanya Allah dengar. Karena manusia ini kan rata-rata ngomong kan cerita. Kalau isyarat itu kan pelengkap dari suara, sebelumnya sudah ada cerita. Kalau ada orang yang merencanakan pembunuhan, merencanakan makar, merencanakan tipu daya, merencanakan sebuah perbuatan permupakatan jahat umpamanya. Tentu ini kan suara dulu kan, dimulai dengan gagasan, ide, konsep kan begitu. Semuanya kan dituangkan dalam bentuk suara. Semuanya itu Allah dengar. Ah, begitu ikhwati fillah, azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Nah, kita kembali ke tema kita agar tidak terlalu panjang. Al-Basir itu sudah kita sampaikan juga dulu. Basir itu memiliki dua makna juga secara umum. Basir maknanya adalah Allah SWT melihat semua yang ada ini. Semua Allah SWT melihat makhluknya. Itu satu. Al-Basar juga dimaknai dengan ilmu mengetahui. Jadi Allah mengetahui, ya, Allah melihat dan Allah mengetahui. Jadi lengkap. Ah, begitu ikhwati fillah, a'azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Nah, terkait dengan ayat yang terdapat dalam surah Asy-Syura, dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, itu yang menjadi konsen kita saat ini, yaitu bahwa Allah SWT mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal sesuatu apapun dengan Allah SWT. Ini menjadi permasalahan ya di kalangan para ulama nahu, ulama bahasa. Maka mereka mengatakan bahwa ada beberapa pendapat mereka, dan di sini akan dirapikan dan disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sekaligus juga bantahannya. Ini akan menjadi bahasan kita pertama ini ataupun pada segmen ini dulu ikhwati fillah, a'azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Jadi pertama ini al-qaulul awal ya, perkataan pertama terkait dengan ulama nahwu yang memberikan komentar terhadap kaf di sini, apakah dia zaidah atau tidak zaidah, kan gitu. Laisa kamitslihi, karena kata kaf dengan mislih itu sama. Karojul, seperti laki-laki. Mislu rojul, seperti laki-laki. Secara makna dia sama gitu kan. Ka dalam bahasa Arab kaf itu ya dengan mislu itu sawa gitu, sama. Tapi dalam tinjauan secara bahasa, bagaimana selengkapnya, ini dia. Pertama, al-qaulul awal, pendapat yang pertama. Al-kaf za'idatun. Kaf itu za'idah saja dalam ayat ini. Jadi, laisa kamitslihi. Ka ini, ka di sini atau kaf ini adalah za'idah tambahan. Wa anna taqdirul kalam, bahwasanya takdir kalam yang semestinya gitu kan, yang disembunyikan pembicaraan itu begini. Laisa mislahu syai'un. Tidak ada ya yang semisal dengan Allah SWT sesuatu apapun. Begitu takdir kalamnya. Jadi laisa kamitslihi syai'un, maksudnya laisa mislahu syai'un. Gitu dia. Jadi mislahu di sini adalah khobar muqaddam dia, karena laisa ini kan fi'il madhi naqis namanya. Naqis itu dia bekerjanya tidak seperti bekerja fi'il. Ya, ini bahasa ya, sisi bahasa saja. Kalau fi'il yang biasa itu fi'il ma'ruf, bukan fi'il naqis dia, fi'il tam namanya, adalah dia merupakan fa'il, menasabkan maf'ul kalau dia muta'addi gitu kan. Nah, di sini fi'il naqis ini dia pekerjaannya merupakan isim, menasabkan khobar begitu. Ini dia. Tapi di sini khobarnya dahulukan, yaitu laisa mislahu syai'un. Ini soal bahasa saja sebenarnya. Wa hadzal qaulu murihun. Ini perkataan yang murih, perkataan yang menyenangkan. Wa ziyadatul huruf bin nafi kathiratun, dan tambahan huruf dalam penafian itu sangat banyak. Artinya Syekh menyatakan, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, pendapat ulama nahwu, pendapat ulama bahasa yang mengatakan bahwa kaf di sini ziyadah, bahwa takdir kalam itu laisa mislahu syai'un, ini enggak ada masalah, pernyataan yang menyenangkan dan
tambahan huruf dalam perkara nafi itu sesuatu yang sangat banyak. Seperti beliau membawakan contoh lain, kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah, wa ma tahmilu min untha. Jadi ma di sini ma zaidah juga, ya, ma zaidah, ya, wa ma tahmilu min untha, ya. Maka kita lihat di sini, fayaqulun inna zadatal hurufi fil lughatil arabiyyah li tawkidi amrun mutridun. Maka sesungguhnya tambahan huruf dalam bahasa Arab untuk penguatan itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa saja dalam bahasa Arab, ya. Wa ma tahmilu min untha, gitu. Wa ma tahmilu min untha, ini huruf juga ada tambahan di situ, ya. Tidak ada yang hamil dari betina, maksudnya di sini tidak ada, ya. Kalau kita lihat di sini, wa ma tahmilu min, wa ma tahmilu untha, gitu. Jadi ziyadahnya di huruf min di sini. Di sini kan tadi ziyadahnya huruf kaf, kalau di sini min. Wa ma tahmilu min unsa, gitu. Jadi min. Sejatinya kalimatnya wa ma tahmilu unsa. Nah, gitu. Artinya Allah SWT tahu apa yang dikandung, tidaklah ada di dalam kandungan betina itu, ya. Betina hewan, bahkan mungkin wanita, perempuan, kecuali Allah tahu. Kan itu makna ayat ini. Nah, di sini yang menjadi saksi bahasan kita adalah kata-kata min. Ini juga ziyadah, enggak mengapa. Artinya Syekh ingin menjelaskan bahwa ziyadah itu, tambahan itu tidak hanya pada ayat laisa kamitsli syai'un ini, tapi ayat lain juga ada ziyadah hurufnya seperti tadi ini, dan ini enggak ada masalah. Gitu ya. Ini enggak ada masalah. Ini lumrah saja dalam perkara bahasa, gitu ya. Al-qaulu atsani, pendapat yang kedua. Wal-qaulu atsani, pendapat yang kedua. Qalu al-aqsa, mereka mengatakan sebaliknya. Bagaimana maksud sebaliknya? Qalu inna zaida mithlu. Mereka katakan bahwa yang di kalimat tambahan itu kata-kata mithlu. Wa yakunu taqdir laisa kahwa syai'un. Jadi takdirnya yang disembunyikan itu semestinya begini. Laisa kahwa syai'un. Tidaklah dia seperti Allah SWT. Tidak adalah dia. Artinya Allah SWT semisal dengan sesuatu apapun. Artinya laisa kahwa syai'un. Tidak ada yang seperti atau yang semisal dengan Allah SWT. Gitu. Lakin hadza dhaif. Ini pendapat ini lemah. Karena ziyadah misal itu enggak bisa diterima, karena misal ini bukan dia huruf tapi dia kalimat, gitu. Di sini mereka jelaskan yad'afuhu anna ziyadata fil asma' fil lughatil arabiyyah qalilatun. Ini kelemahannya itu bahwa tambahan dalam isim dalam perkara bahasa Arab itu sangat sedikit. Qalilun, qalilatun jiddan, sedikit sekali. Au nadiratun, atau bahkan jarang. Jadi yang sering ziyadah-ziyadah itu huruf saja. Kalau sudah terkait dengan kalimat seperti kata mithl, mereka tambahannya adalah yang mereka maksudkan ini mithl, tambahan ini, ya, tambahannya bukan huruf tapi kalimat. Ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Fa idza kunna la budda an naqula bi ziyadah fal yakun zaid harfa wa hiya al kaf. Kalaulah seandainya harus ada tambahan, maka dimaksud tambahan di sini adalah huruf, bukan isim. Nah, itu intinya. Al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, anna misla bi makna sifah. Mereka katakan bahwa kata misl dalam ayat tadi itu laisa kamitslihi, maknanya sifat. Jadi laisa kasifatihi, gitu kira-kira jadinya, kan. Wal makna laisa kasifatihi syai'un, tidak ada seperti sifatnya Allah SWT sesuatu apapun. Wa qalu, mereka katakan innal mithla wal mathala wa syibha wa syabaha fil lughatil arabiyyah bi makna wahid. Ya, mereka mengatakan innal mithla wal mathala wa syibaha wa syabaha fil lughatil arabiyyah bi makna wahid. Itu maknanya sama. Mereka katakan demikian, bahwa kata-kata mithl wal mathala wa syibaha wa syabaha dalam bahasa Arab maknanya sama. Ini mereka katakan begitu. Jadi mereka katakan makna apa namanya ini mithl di sini sifat, maknanya sifat. Jadi laisa ka sifatihi syai'un, tidak ada, ya, seperti sifatnya Allah SWT sesuatu apapun. Gitu. Jadi, tapi bagaimana pendapat ini? Wa qala Allah Ta'ala, Allah SWT sudah mengatakan mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, ay sifatul jannah wa hadha laysa bi ba'idin minas sawab. Ini juga bukan jauh dari kebenaran. Artinya pendapat ini, pendapat yang mengatakan laisa kasifatihi syai', tidak ada yang seperti sifat Allah SWT suatu apapun, ini juga pendapat kata Syekh, dinilai beliau pendapat yang dekat dengan kebenaran. Laisa biba'idin minas sawab. Begitu. Jadi pendapat yang pertama dan yang ketiga ini sepertinya berdekatan, ya. Al-qaulu ar-rabi', perkataan yang keempat. Pendapat yang keempat.
Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Nantikan kita lanjutkan setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi perkataan pertama tadi yang mengatakan ziyadah itu adalah pada huruf kaf. Pendapat yang kedua mengatakan ziyadah itu adalah kata-kata misil, kalimat misil, dan itu tertolak, sangat lemah sekali pendapatnya. Yang keempat, mereka mengatakan ziyadah di sini ya, mereka mengatakan merubah ya makna misil di sini seperti sifat. Mereka berdalil dengan firman Allah dalam surah Muhammad ayat 15, matsalul jannah. Maksudnya perumpamaan surga, maksudnya sifat surga, yaitu sifatul jannah. U'idal muttaqun, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini kata matsal dimaknai dengan sifat. Dan ini kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin tidak terlalu jauh juga dari kebenaran begitu. Al-qaulur rabi', perkataan yang keempat, annahu laisa fil ayati ziyadatun. Pendapat yang keempat mengatakan tidak ada dalam ayat itu tambahan. Enggak ada tambahan di situ. Ya udah begitu saja ayatnya. Ya, ini dari sisi bahasa ya, kita meninjaunya dari ini semuanya, ini kita bicara ini di sisi bahasa. Jangan dianggap Ustaz berarti dalam Quran itu ada tambahan-tambahannya, bukan. Kita ini bicara dari sisi bahasa, ya. Annahu laisa fil ayati ziyadah, lakin idza qulta laisa kamitslihi syai'un lazima min dzalika nafyul matsal. Tetapi apabila engkau mengatakan tidak ada ya sesuatu apapun yang semisal dengan Allah, tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah, lazima min dzalik, mestilah hal demikian itu nafiyul mathal, menafikan akan yang semisal. Tidak ada yang semisal dengan Allah SWT. Kalau kita katakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah, maka ayat ini menafikan. Menafikan apa? Menafikan ada misal bagi Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah SWT. Wa idza kana laisa lil mathali mathalun, kalau tidak ada yang bagi misal, bagi satu bagi satu misal itu ada yang semisalnya, tidak ada yang bagi misal ini perumpamaannya ataupun misalnya, bagaimana? Soral mawujud wahidan, maka jadilah yang ada itu hanya satu. Artinya tidak ada yang semisal dengan Allah SWT apapun itu dari semua makhluknya ini. Maka pernah saya sampaikan bahkan berkali-kali, dulu Allah SWT sebelum ada makhluk ini, kan dulu Allah sendirian, tidak ada makhluk. Kursi itu diciptakan, kolam itu diciptakan, lauh mahfuz itu diciptakan dari yang enggak ada menjadi ada, kan gitu. Karena selain Allah SWT makhluk. Jadi semua yang ada ini tidak akan ada yang mirip, serupa, semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Ya, tidak ada ikhwati fillah. Jadi maka dikatakan di sana tidak ada tambahan dalam ayat itu, konsekuensinya berarti tidak ada yang semisal dengan Allah. Selesai kita di situ kan? Nah, kalau memang tidak ada yang semisal dengan Allah SWT, kalau tidak ada yang serupa dengan Allah SWT, tidak ada yang semisal dengan Allah, maka soral mujud wahidan, maka yang ada itu hanya satu. Wa ala hada, berdasarkan ini, fala hajata ila an nuqaddir syai'an, oleh karena itu tidak perlu kita mentakdirkan sesuatu, kita menyimpulkan sesuatu. Qalu wa hada qad ujida fi lughatil arabiyyah mithlu qawlihi laisa kamitsil fata zahirun. Dan mereka mengatakan wahada qad ujida fil lughatil arabiyyah, dan ini ada di dalam bahasa Arab, enggak ada tambahannya. Seperti apa? Mithlu qawlihi, seperti pernyataan seorang yang penyair mengatakan laisa kamitsil fata zahirun, tidak ada ya yang semisal pemuda itu si Zahir. Si Zahir, tidak ada yang seperti si Zahir gitu. Laisa kamitslil fata, tidak ada yang semisal pemuda itu, pemuda Zahir. Artinya tidak ada yang seperti si Zahir ini dari pemuda-pemuda yang ada. Yang semisal dengan Zahir tidak ada dari kalangan pemuda. Hanya si Zahir ini yang paten, si Zahir ini yang ganteng, si Zahir ini yang bagus, si Zahir ini yang sopan, dan seterusnya gitu kira-kira. Ini maksudnya mereka ingin menyampaikan bahwa di perkataan bahasa Arab pun sudah ada yang seperti ini. Jadi tidak ada ziyadah-ziyadah itu gitu. Jadi ini menunjukkan penafian itu penafian total, memang tidak ada yang semisal ya dengan Allah SWT. Seperti mereka membawakan seperti syair ini, laisa kamitslil fata zahirun. Ya, tidak ada yang semisal seorang pemuda itu si Zahir, tidak ada. Artinya dengan Zahir ini tidak ada yang sama.
ya, dengan semua pemuda yang ada. Wal haqiqatu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, anna hadhil buhusa law lam tu'rad lakum lakana ma'na al-ayah wadihan. Pembahasan ini meskipun tidak kita tu'rad, meskipun kita tidak tampilkan bagi kalian, karena Syekh waktu itu kan mengajar kepada murid-muridnya ya, lakana ma'nal ayatu, lakana ma'nal ayati wadihan, sudah mestilah makna ayat ini jelas ya. Wa makna, apa makna ayat ini? Annallaha laisa lahu mathilun, bahwa tidak ada yang semisal dengan Allah. Itu inti akhirnya di situ. Lakin hada wujida fil kutub, tapi ini ada sebagian kitab dibicarakan. Wa rajih, yang paling kuat, annaqula innal kafa zaidatun, yang paling kuat pendapat dari semua itu ulama lughah ini, bahwa kaf itu ziyadah, lakinnal ma'nal akhir liman tamakkana man tasawwarahu ajwad, tapi makna yang akhir yaitu makna yang pendapat yang keempat tadi, barang siapa yang bisa memberikan gambarannya, memahami gambarannya, itu lebih bagus. Artinya sebenarnya tidak ada ziyadah, karena ziyadah di sini ziyadah huruf saja sebenarnya, begitu ya. Ziyadah huruf yang tidak akan mempengaruhi makna ayat sesungguhnya. Karena memang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin kan, bahwa memang tambahan-tambahan di sini zahir ayat itu memang lapasnya saja, tapi dari sisi makna tidak bermasalah. Tidak ada masalah di sini. Intinya bahwa ini kadang-kadang kan ada firqah-firqah, ada sekte-sekte, ada kelompok-kelompok yang memang mempermasalahkan itu. Sehingga mereka kadang-kadang mengatakan, oh Allah SWT ada yang semisal dengan Allah, ada yang mirip dengan Allah, ada yang apa namanya ini sama dengan Allah ini kan. Ada yang semisal, ada yang sama dengan Allah. Ini yang mau kita bantah dari semua sisi. Ya, dari sisi bahasa, ya, dari sisi apa namanya ini kaedah-kaedah yang ada ya, ini maksudnya untuk melengkapi hujah bagi mereka-mereka yang tidak puas dengan ayat ini ya, tidak puas dengan ayat ini, karena memang ada di sana kelompok musyabihah namanya, kelompok yang mereka ini menyamakan Allah SWT dengan makhluk, maka ayat ini jelas membantah, laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah SWT suatu apapun. Tapi Allah tetapkan dirinya, wa huwa sami'ul basir, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka kan orang mengatakan, katanya Allah gak ada yang semisal dengannya suatu apapun, tapi tiba-tiba katanya Allah maha mendengar maha melihat. Manusia juga bisa mendengar maha melihat. Maka kita katakan di sini, mendengar Allah SWT, melihat Allah SWT tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Betul. Dari sisi makna kita paham. Makanya kan kita ini bukan mufawidah kan. Kalau mufawidah itu menyerahkan makna dan kaifiahnya kepada Allah. Kita kalau kita tidak ahlussunnah wal jamaah yang orisinal begitu kan. Itu kita memahami makna. Makna mendengar kita ngerti, makna melihat kita ngerti. Tapi kaifiahnya bagi Allah, bagaimananya itu terhadap Allah SWT kita enggak tahu. Yang makhluk aja mendengar makhluk dengan mendengar satu makhluk dengan makhluk yang lain beda kan. Apa sama mendengar ikan? Ya, mendengar dengan cara mendengarnya burung, atau mendengarkan sama-sama ikan aja, ikan lili apa sama dengan ikan hiu umpamanya, atau ikan paus, nggak akan sama cara mendengar mereka gitu ya. Ini sama-sama makhluk loh, apalagi dengan sang khalik, tentu ini akan perbedaannya akan lebih jauh lagi. Ikhwati fillah a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Ikhwati fillah a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an, qauluhu, perkataan Allah SWT, innallaha ni'imma ya'idhukum bih, innallaha kana sami'an basira. Hadil ayah takmilatun liqaulihi ta'ala, ayat ini yang kita bacakan ini surah An-Nisa ayat 58, innallaha, sungguhnya Allah SWT yang telah memberikan pengajaran kepada kalian, ya'idhukum bihi, ya, memberikan pengajaran kepada kalian, innallaha kana sami'an basira, sungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ayat ini katanya, hadil ayat takmilatun liqaulihi ta'ala, ini ayat ini untuk menyempurnakan firman Allah SWT. Apa firman Allah sebelumnya? Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Begitu. Ini ayat di awalnya. Kemudian innallaha ni'imma ya'idukum bih, innallaha kana sami'an basira. Kita lihat ayatnya dalam surah An-Nisa, sama-sama ayat 58. Jadi ayat yang kita bacakan tadi barusan itu potongan ayat. Ini ayat di awalnya begini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila
ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana samian basira. Begitu ayatnya, lengkapnya demikian dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58. Fa amara Allah subhanahu wa ta'ala, fa amara Allah azza wa jalla bi an nu'addi al amanati ila ahliha. Maka di sini ayat ini jelas ya, Allah azza wa jalla memerintahkan kita untuk dapat menunaikan amanah kepada pemiliknya. Kalau kita bacakan ayatnya, sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk melaksanakan amanah kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, dan apabila kalian berhukum di antara manusia, hendaklah kalian berhukum dengan adil. Nah, maka di sini katakan fa amara Allah azza wa jalla bi an nuaddi al amanati ila ahliha, maka Allah azza wa jalla memerintahkan kita untuk ya melaksanakan amanah itu kepada kepemiliknya. Wa minha syahadah, di antaranya adalah persaksian. Lil insan, kepada manusia, lahu au alaihi, ya ada persaksian tentang hak kepada manusia atau ada hak yang harus diambil darinya. Jadi ada lahu au alaihi gitu. Ada hak yang harus diberikan atau ada sesuatu yang harus ditagih darinya. Itu makna lahu wa alaihi. Kalau lahu itu miliknya, alaihi arti utangnya ataupun sesuatu yang harus dibayarkannya. Jadi diantara bentuk amanah itu adalah persaksian. Persaksian bagaimana? Persaksian kepada seorang manusia, apakah itu memang miliknya atau harus dibayarkannya atau harus ada yang ditanggungnya. Ah begitu. Jadi salah satu bentuk amanah itu adalah kita mempersaksikan yang terhadap mungkin ada perkara seseorang ya, bahwa benda ini atau barang ini adalah miliknya atau benda yang ada di tangannya ini bukan miliknya. Ah begitu. Ini salah satu bentuk keamanahan kita. Ya, ketika ada seseorang yang berperkara barangkali gitu kan, kita tahu dulu masalahnya bahwa benda yang dimiliki oleh seorang ini atau barang yang dimiliki seorang ini bukan miliknya sebenarnya, tapi milik orang lain. Maka kita bersaksi bahwa barang yang di tangannya sekarang ini bukan miliknya, tapi milik si Polan. Ah, jadi kita betul-betul amanah. Ya, kita terpercaya dan kita jujur dalam menyampaikan itu. Wa annahkuma idza hakamna bainan nas, dan hendaklah kita berhukum apabila dan hendaklah kita berhukum ya di antara manusia bil adli, dengan adil. Jadi kalau kita lah sebagai seorang qadhi ya, sebagai seorang hakim atau sebagai seorang wasit gitu kan, atau sebagai seorang penengah gitu kan, maka hendaklah kita berbuat adil, betul-betul kita memberikan hukum dengan seadil-adilnya, memenuhi rasa keadilan. Gitu-gitu ya. Tabayyana Allah Subhanahu wa taala annahu ya'muruna bil qiyami bil wajib fi tariqil hukmi wa fil hukmi nafsihi. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk menegakkan kewajiban fi tariqil hukmi, ya, di jalan hukum, wa fil hukmi nafsi, dan juga pada hukum itu sendiri. Jadi jalannya harus benar ya, dan juga hukumnya juga harus benar. Ikhwati fil azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak, nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus di Islam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi di sini Allah azza wa jalla fabayyana Allah subhanahu wa taala annahu ya'muruna bil qiyami bil wajibi fi tariqil hukmi wa fil hukmi nafsihi. Maka di ayat ini dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58 ini, Allah azza wa jalla menyuruh kita untuk benar-benar menegakkan kewajiban dalam menjalankan fi tariqil hukmi, dalam proses hukum, wa fil hukmi nafsihi, dan juga di dalam hukum itu sendiri. Jadi caranya benar, keputusannya tepat. Ah gitu kira-kira. Wa tariqul hukmi huwa alladhi huwa syahadah, dan jalan hukum yang dia itu adalah persaksian. Tadkhulu fi umumi qawlihi ta'ala, itu masuk dalam keumuman firman Allah azza wa jalla. Artinya melaksanakan hukum itu kan butuh proses untuk memberikan ponis gitu kan. Ponis itu kan tidak ujuk-ujuk datang gitu kan, tidak ujuk-ujuk datang ponis kan. Ini tentu ada proses, ada by proses di sana kan. Nah, di antara bentuk proses hukum itu, maka sehingga keluar ponisnya kan ada persaksian.
Makanya ini biasa saya kira di dunia peradilan kan ini ada istilahnya pemeriksaan saksi-saksi. Ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan, ada saksi ahli lagi, ada saksi kunci, ada mahkota lagi dan seterusnya gitu kan. Nah ini inilah bentuk kalau di ayat ini, di sini tegas bahwa persaksian itu termasuk dari bagian pelaksanaan amanah. Artinya orang yang bersaksi itu orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah. Bukan saksi yang dibayar, bukan saksi yang diatur. Memang dia independen dan dia memang bersaksi sesuai dengan apa yang dia lihat, dia alami, dia ketahui dan seterusnya. Dan ini masuk dalam firman Allah SWT, keumuman firman Allah. Apa itu? Antu adul amanati ila ahliha, agar kalian melaksanakan amanah kepada pemiliknya. Jangan kita bersaksi yang enggak-enggak, saksi palsu bahkan gitu kan. Ya. Tentang sesuatu yang justru itu menzalimi orang lain gitu. Ini hak orang, tapi karena kita bersaksi yang bukan-bukan, ya, yang bersaksi yang tidak benar, maka hak orang ini jadinya tidak kembali kepadanya. Tapi kemana? Ke orang lain yang justru yang tidak berhak. Maka ini kezaliman tentunya. Maka di ayat ini tegas mengatakan untuk kita berhati-hati. Kalaulah kita dalam posisi ini sebagai seorang saksi lah umpamanya, maka kita benar-benar harus memastikan bahwa kita ini adil, ya. Wal hukum, dan juga dalam hukum. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, dalam hukum juga kalian, apabila kalian memberikan hukuman, memberikan keputusan di antara manusia, an tahkumu bil adl, hendaklah kalian menghukum dengan penuh keadilan. Tsumma qala subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman berikutnya, innallaha ni'ma ya'idukum bih, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang memberikan pengajaran kepada kalian dengan perkara tersebut. Artinya Allah Azza wa Jalla telah memberikan penegasan dalam ayat ini bahwa kita sejatinya kita, seharusnya kita, ya, seharusnya dan sepantasnya untuk kita benar-benar, ya, melaksanakan hukum dan melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Karena dalam proses hukum ini ada saksi namanya. Karena saksi, pasti ada saksi, gitu kan. Maka saksi ini benar-benar harus bersaksi dengan sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya. Jadi, di sini Allah Azza wa Jalla katakan innallaha ni'ma ya'idukum bih, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sebaik-baik yang memberikan pengajaran kepada kalian dengan perkara tersebut. Asluha, asal kata ni'ma itu ni'mama, sebaik-baik. Kenapa disambung ni'ma begitu dalam bahasa Arab demikian? Ya, walakin udghimat al-mimu bil mim min babil idghamil kabir. Dan ini di sini diidghamkan mim dengan mim. Ini termasuk idgham yang besar. Artinya idghamnya ini idgham besar. Karena ada idgham kecil ya, seperti idgham mimmi ya, kemudian juga idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain gitu. Ini termasuk idgham kabir namanya. Li'annal idgham la yakunu bainal jinsaini illa idza kana al-awwal sakinan. Karena idgham itu tidaklah ada dia kecuali dua jenis yang bersamaan. Kecuali jika yang pertama itu adalah sakin, yaitu tidak berharokat. Di sini kan berharokat dia. Ni'ma, ma, ni'ma, ma, ma juga. Ni'ma, ma, gitu kan. Ni'ma, jadi ni'ma dia. Intinya di sini katanya, ini disebut dengan idgham kabir, idgham yang besar. Kenapa? Karena idgham itu pada asalnya tidaklah dia terjadi kecuali dari dua jenis. Mim dengan mim, ya. Atau ba dengan ba, dal dengan dal, dan seterusnya gitu kan. Apabila yang pertama itu sakin, di sini kan huruf pertamanya ni'ma itu enggak sakin dia. Ni'ma ada huruf patahnya. Mim itu berharokah, ada harokah patah namanya ni'ma gitu. Wa huna sara idgham ma'anil awal maftuh. Dan di sini jadikan idgham meskipun huruf yang pertama itu berbaris patah, berbaris harokatnya itu harokah atas gitu. Ya. Artinya di sini bahwa ini kalau nanti ditanya orang dari mana asal kata ni'ma ini? Maka para ulama bahasa menjelaskan sebagaimana dinukil oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, di sini adalah ni'ma. Ni'ma gitu. Ni'ma nun ya, ain, mim berharokat ya, kemudian mim yang ada matnya, ada alifnya. Ni'ma. Jadi disambungkan, diidghamkan ni'ma. Ah begitu ya. Ikhwati fillah azan yallahu taala wa iyyakum jami'an. Wa qawluhu, dan firman Allah Azza wa Jalla ni'ma ya'idukum bih, ja'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala al-amra bihadaini syai'aini. Allah Azza wa Jalla menjadikan perkara itu bihadaini syai'aini, dengan dua ini. Ini ada'ul amanah wa hukmu bil adl. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan kan ni'ma ya'idukum bih, sungguhnya Allah sebaik-baik yang memberikan pengajaran kepada kalian terkait dengan masalah ini, ya. Di sini Allah Azza wa Jalla menjadikan al-amr,
perkara ini bihadaini syai'aini, dengan dua perkara ini, yaitu perkara melaksanakan amanah kepada pemiliknya, wal hukmu bil adil, yaitu memberi hukum dengan adil. Mau'izatan, itu sebagai pelajaran. Kenapa? Li'annahu tuslihu bihil qulub. Karena memang amanah itu akan memperbaiki, li'annahu tuslihu bihi al qulub. Karena dengan amanah dilaksanakan dengan baik, maka itu akan memperbaiki hati. Iya. Wa kullu ma yuslihu al quluba fahuwa mau'izatun. Maka segala sesuatu yang dapat memperbaiki hati, itu adalah mau'izah, itu adalah pelajaran. Wal qiyam bihadil awamir la syakka annahu yuslihul qalb. Dan melaksanakan perintah ini, perkara-perkara ini, yaitu melaksanakan amanah kepada pemiliknya dan berhukum dengan adil, ini kan bisa memperbaiki hati. Oke. Dan segala sesuatu yang dapat memperbaiki hati itu disebut dengan mau'idhah, itu disebut dengan pengajaran. Wal qiyamu bihadil awamir la syakka annahu yuslihul qalba. Dan ya, melaksanakan perintah-perintah ini, yaitu melaksanakan amanah kepada pemiliknya, berhukum dengan adil, maka tidak diragukan bahwa itu dapat memperbaiki hati. Ya, kita saja pun ketika kita melaksanakan amanah dengan baik, hati kita pelong kan, hati kita enak, amanahnya sudah kita tunaikan, amanah sudah kita laksanakan. Ada umpamanya orang yang wafat meninggal, ya, dia berwasiat. Ini kan termasuk satu wasiat, satu amanah yang harus kita tunaikan kan. Wasiatnya apa? Wasiat dia agar mengimpakkan separuh dari hartanya, umpamanya sepertiga ya, minimal kalau wasiat itu sepertiga. Sepertiga dari hartanya untuk membangun masjid kah, atau mungkin untuk membangun pesantren, atau disedekahkan kepada fakir miskin. Sepertiga dari hartanya. Ketika dia meninggal kita laksanakan. Bagaimana perasaan kita? Enak, plong. Ini hati kita tenang. Tapi kalau amanah itu kita sembunyikan, wasiat itu kita enggak kita keluarkan, bahkan kita ambil, kita makan, hati kita bergejolak. Ya meskipun kita tidak orang lain, memang biasa-biasa saja, tapi hati kecil kita itu sesungguhnya masih ada mata hatinya yang akan tidak tenang. Ya, hidupnya tidak akan tenang, hidupnya tidak akan tenang, bahkan hidup keluarganya dan seterusnya. Karena memang dampak maksiat ini kemana-mana, tidak hanya berdampak kepada pelaku. Bisa ke anaknya, bisa ke istrinya, bisa ke keluarganya, bisa ke hewan tunggangannya. Begitu. Ini dampak buruk maksiatnya begitu. Tapi dampak ketaatan juga bisa kemana-mana. Orang taat itu akan terperbaiki kehidupannya, keluarganya, anak-anaknya, istrinya, ya. Masya Allah. Jadi, makanya kita rugi kalau kita tidak bertakwa kepada Allah. Apalagi masa hidup kita ini gak akan lama kok di dunia ini. Maka perbaiki ya kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, dan kita berhukum dengan manusia dengan hukum yang adil. Karena itu akan melegakan hati, membuat hati plong, membuat hati akan enak, dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwati fillah, a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Tsumma qala, kemudian Allah azza wa jalla berfirman berikutnya, innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya adalah Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Wa qauluhu, dan perkataan Allah kana, hadhihi fi'lun, kata kana itu fi'il, sama juga fi'il naqis namanya, lakinnaha maslubatu zaman, tapi itu apa namanya, maslubatu zaman, maslub artinya dihilangkan masanya, ya, hilangkan masanya. Fi'il madhi itu kan biasanya berzaman dia kan, berzaman dia artinya ada masanya. Kalau namanya fi'il itu ada masanya. Kalau madhi itu yang lalu, kalau mudhari sekarang atau akan datang. Sementara amr, fi'il amr itu adalah yang sekarang. Kalau isim dia tidak diiringi dengan masa kan? Begitu. Tapi di sini fi'il kana di sini tidak lagi diiringi dengan masa dia, maslubatu zaman namanya, dihilangkan masanya. Jadi kalau kita buat sungguhnya Allah adalah Allah dulunya sami'an basira, kan begitu jadinya. Dulu yang Allah azza wa jalla sami'an basira, sekarang enggak lagi. Kan begitu jadinya kan? Ini mustahil, enggak mungkin. Tapi maka di sini dikatakan, kata Asy-Syaikh, lakinnaha maslubatu zaman, tapi dia sudah dihilangkan masanya. Enggak lagi dia bermasa ini walaupun dia fi'il madhi. Gitu. Fal muradu biha ad-dalalatu 'alal wasfi faqat. Maka ayat ini menunjukkan bahwa kata kana itu hanya menunjukkan sifat saja. Bahwasanya adalah Allah maha mendengar, maha melihat, bukan di sisi, bukan dilihat dari tinjauan waktu gitu. Karena kalau ini nanti orang ada mempermasalahkan kan begitu. Ini kana. Kana ini kan menunjukkan yang lalu. Berarti hanya dulunya Allah mendengar, maha melihat. Sekarang enggak lagi kan gitu jadinya. Tapi Syekh mengatakan ini sudah maslubatu zaman, sudah dihilangkan masanya. Jadi tidak bermasa lagi dia. Ya. Fal muradu bihi dalalatu 'alal wasfi faqat. Maka ini maksudnya hanya menunjukkan
sifat saja bahwasanya Allah Maha mendengar, Maha melihat, selesai gitu. Ai annallaha muttasibun bisam'i wal basar. Bahwasanya Allah itu bersifat dengan mendengar dan melihat. Wa inna ma qulna innaha masdudatu zaman. Dan hanya saja kita mengatakan bahwa kana itu sudah dihilangkan masanya, li'annana la'awqainaha 'ala dalalatiha zamaniyah. Karena sesungguhnya kalau seandainya kita tetapkan dia menunjukkan di atas masa juga, la kana hadzal wasfu qad intaha. Sungguhlah sifat ini sudah habis. Kalaulah kita katakan ya bahwa kana ini menunjukkan satu masa, kana ini kan fi'il madhi, berarti kan menunjukkan yang lalu, sudah bukan sekarang, bukan present lagi, dia sudah past tense gitu. Sudah yang lalu, ya. Maka bagaimana la kana hadzal wasfu qad intaha, maka sifat ini sudah habis. Berarti sekarang ini Allah enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat lagi, kan begitu jadinya. Kana fil awal sami'an basira, ammal an falaysa kadzalik. Kalau kita berdasarkan kalau kita iringi si kana ini dengan waktu, diiringan waktu, berarti dulunya Allah Maha mendengar melihat, ammal an falaysa kadzalik, maka sekarang ini tidak lagi demikian. Wa ma'lumun anna hadzal ma'na fasidun batil. Makna ini jelas sekali rusak dan batil. Enggak mungkin makna yang seperti ini. Bahwasanya dulunya Allah Maha mendengar melihat, sekarang enggak lagi, ini batil. Ya. Wa innamal muradu bihi annahu muttasibun bihadzihi wasfaini as-sama'u wal-basar 'ala dawam. Jadi maksudnya adalah Allahu 'azza wa jalla senantiasa bersifat dengan dua sifat ini. Apa itu? As-sama'u wal-basar 'ala dawam, selama-lamanya. Wa kana fi misli hadzal siyaq yuradu bihi at-tahqiq. Dan karena di dalam ayat seperti ini maksudnya pemastian, bukan diiringi dengan zaman. Ikhwati fillah 'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an, tampaknya waktu kita sudah berakhir untuk episode ini, untuk pertemuan kita ini. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk bisa bertemu di lain waktu. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat bagi seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun antum antunna berada. Hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.